Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah pengajian HPT yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian untuk melanjutkan dan meningkatkan kajian kita, kajian ilmiah kita tentang fikih yang disusun, diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengkaji penyempurnaan tuntunan manasik haji yang disusun bersama oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat dan juga Pimpinan Pusat Aisyah. Jadi Majelis Tarjih PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Pimpinan Pusat Aisyah. Beberapa putusan tarjih itu Majelis Tarjih bekerja sama dengan Ortum atau lembaga terkait. Misalnya dengan Pimpinan Pusat Aisyah itu berbicara tentang tuntunan manasik haji, karena yang dulu memiliki kelompok bimbingan haji di lingkungan Muhammadiyah itu adalah kelompok bimbingan haji Aisyah. Muhammadiyah baru menyusul. Kemudian dengan Aisyah juga adalah putusan tarjih tentang tuntunan keluarga Sakinah. Yang lain-lain seperti kemarin yang kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu, fikih kebencanaan itu juga disusun bersama Majelis Tarjih dengan Lembaga Penanggulangan Bencana atau MDMC Muhammadiyah, Disaster Management System. Ya, yang pertama untuk tuntunan manasik haji ini berkaitan dengan niat haji. Jadi dimulai dari pembahasan tentang niat haji. Majelis Tarjih memberikan definisi atau takrif niat itu adalah kehendak hati yang ditekadkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dibuktikan dengan suatu pekerjaan. Dalam istilah ulama itu disebutkan an-niyatu qasdu syai'in fil qalbi muqtaranan bi fi'lihi. Jadi barangkali pengertian Majelis Tarjih ini, takrif yang diberikan oleh Majelis Tarjih juga merujuk pengertian yang diberikan para ulama seperti yang tadi saya sebutkan, an-niyatu qasdu syai'in. Niat itu adalah menyengaja sesuatu, menyengajakan diri untuk melakukan sesuatu, fil qalbi, di dalam hati. Jadi kesengajaan yang di tetapkan di dalam hati.
bahasa Jawanya mungkin krentekeng ati. Krentekeng ati. Arep ngelakoni sesuatu lillahi ta'ala dengan niat karena Allah ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, muktaronan bifi'lihi, disertai dengan perbuatannya, atau boleh disebutkan di sini dibuktikan dengan suatu pekerjaan atau perbuatan. Mayoritas ulama sepakat bahwa niat terletak di dalam hati untuk segala situasi. Jadi niat itu perbuatan hati. Kalau Said Sabiq menyebutkan an-niyatu amalun qalbiyun mahdun. Niat itu adalah perbuatan hati semata-mata. Semata-mata perbuatan hati. Sehingga niat itu ya tidak perlu diucapkan. Niat itu tidak diucapkan, niat itu ya dalam hati. Niat haji dan umroh terkait erat dengan masalah ihram. Nah, jadi niatnya bersamaan dengan mulai ihram, baik itu ihram untuk haji maupun ihram untuk umroh. Jadi niatnya itu tetap di dalam hati karena Allah, akan melakukan haji atau umroh kemudian diiringi dengan melafalkan suatu ucapan yang dituntunkan oleh Nabi. Ya, lafalnya adalah talbiyah ihram. Yaitu kalau umrah labbaika umratan. Itu ucapan itu bukan niat. Tapi ucapan itu adalah memang sunnah melafalkan sebuah ucapan yang disertai atau menyertai niat di dalam hati. Jadi ketika kita mengucapkan labbaika umratan, sekaligus di dalam hati kita niat untuk melaksanakan umroh karena Allah Ta'ala. Nah, memang makna dari kata labbaika umratan itu menguatkan dari apa yang diniatkan dalam hati, menguatkan apa yang ada di dalam hati. Labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Allah, umratan, untuk melaksanakan umroh. Dalam hati sudah langsung berniat untuk melakukan umroh karena Allah Ta'ala. Jadi ucapan labbaika umratan ini bukan ucapan niat, tapi ucapan ini dituntunkan oleh Nabi ketika kita memulai ihram. Kalau dalam sholat ya sama dengan takbiratul ihram itu. Takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar itu bukan niat, tapi Allahu Akbar itu adalah lafal yang diucapkan bersamaan dengan niat dalam hati untuk memulai sholat. Disebut takbiratul ihram itu berarti takbir yang akan mengharamkan segala perbuatan yang semula dibolehkan menjadi diharamkan, tidak dibolehkan. Nah, kalau kita sholat itu sebelum sholat kita boleh ngobrol, boleh menoleh kanan dan kiri, ngobrol dengan teman kita di kanan dan di kiri, boleh melakukan apa saja. Tapi begitu mengucap takbiratul ihram dengan mengangkat tangan Allahu Akbar, nah, ihram mengharamkan, maka ketika sholat sudah enggak boleh toleh-toleh kanan kiri, seolah-olah kita tidak kenal lagi dengan saudara kita di kanan dan di kiri.
kita hanya kenal dengan Allah. Kita membaca doa dalam rangka berkomunikasi dengan Allah. Begitu juga ketika kita mengucap talbiyah umrah, ikhram untuk umrah, ya. Talbiyah ikhram, labbaika umratan. Kita membaca labbaika umratan, berarti waktu kita mengucap itu kita sudah berpakaian ikhram, ya. Dalam hati niat untuk ikhram, apakah umrah atau haji. Kalau umrah berarti ucapannya labbaika umratan. Begitu mengucap labbaika umratan, berarti ihram dimulai, maka itu juga mengharamkan hal-hal yang semula boleh. Semula boleh potong kuku. Maka ketika setelah mengucap labbaika umratan, berarti sudah ihram untuk umrah, kita sudah mulai ihram, potong kuku yang semula boleh tidak boleh. Yang semula pakai wewangian boleh, maka setelah mengucap talbiyah ihram itu sudah tidak boleh. Bahkan mandi itu tidak boleh pakai sabun yang ada wangi-wanginya. Jadi kalau mau mandi selama ihram itu ya lebih baik enggak usah pakai sabun saja. Kecuali kalau kita bawa sabun yang netral, tidak ada wangi-wangiannya, non perfum, apa namanya, sabun yang tidak disertai parfum. Jadi diharamkan semua itu ihram, ya. Kita mengucapkan lafal awal ihram dengan labbaika umratan kalau umrah, atau kalau haji labbaika hajjan, atau kalau kita melaksanakan haji namanya haji qiran. Haji qiran itu niat haji dan umrah disatukan. Niat haji dan umrah disatukan, maka kita mengucapkan labbaika umratan wa hajjan, atau dibalik labbaika hajjan wa umratan, sama saja bolehnya, ya. Itu namanya haji qiran. Nah, kalau kita bangsa Indonesia kebanyakan melaksanakan haji tamattu. Tamattu itu kita umrah dulu, ihram untuk umrah, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dituntunkan untuk umrah, yaitu ihram dari miqat, kemudian menuju Masjidil Haram, melakukan tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, setelah itu tahallul. Akhir dari ihram itu adalah tahallul. Tahallulnya menghalalkan. Yang semula diharamkan jadi dihalalkan. Semula enggak boleh potong kuku, maka setelah tahallul boleh potong kuku. Semula tidak boleh pakai wewangian, maka kemudian dibolehkan. Semula tidak boleh pakai tutup kepala, setelah tahallul menjadi dibolehkan. Itu ya mirip-mirip dengan sholat, ya. Kalau kita setelah takbiratul ihram, semua enggak boleh dilakukan, yang semuanya yang semula boleh. Ngobrol kanan kiri enggak boleh. Setelah ihram enggak boleh. Sebelum ihram boleh. Begitu takbiratul ihram, maka kita konsentrasi hanya dengan Allah. Tapi begitu selesai sholat, tahallul.